guys, pekaps. Oke. Sini. Sini, lihat kamera dong, sini. Nah, cah gitu. Cah. Aduh, budak kuping. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua baik-baik aja. Saya selalu lanjut usia kalian. Amin. Apapun yang kalian lakukan, kerjakan. Semoga berjalan lancar, sehat terus, jauh dari penyakit. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Barakallah. Semoga Bang Ayu sehat selalu. Amin. Bapak juga sehat selalu. Dan rekan-rekan semua. Dan Asar Wheels, tim semuanya sehat selalu juga, Pak. Jangan lupa komen-komen dan follow-follow. Oke, siap. Terlalu bersemangat sekali kayak Bapak. Kenapa nih kira-kira? Kok Bapak semangat banget nih? Ya, oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sore ini kita ada penggantian ban baru, guys. Dari velg baru. Dari Rangkas. Dari Rangkas Bitung. Pantesan Bapak semangat banget, cahaya kencang banget kayak kena kuping saya. Antusiasnya kita, semangatnya kita. Sekarang gua kedatangan mobil Honda Brio. Kebetulan jauh nih dari mana coba tempat? Rangkas. Uset, jauh jadi, banget ya. Dia itu sengaja nih nyari velgnya samlong. Kebetulan gua ready stock. Jadi ketika datang kita fitting enggak pakai ina ini ina itu, eksekusi pasang. Dibalut dengan ban SX2 dulu. Bisa lihat tuh banyak. Nih. Nah. Buat kalian nanti mau tahu prosesnya gimana, kita lihat aja. Oke. Oke guys, kita kedatangan customer dari Rangkas Bitung. Kebetulan banget customer kita nih jauh-jauh bela-belain mampir ke Asar Wheels untuk ganti velg keren pastinya. Nah, customer kita itu mau ganti velg samlong ring 15, lebar 6,5, ET-nya 40. Kece banget pokoknya. Terpasang di mobil Brio, velgnya samlong, terus warnanya itu loh yang bikin keren banget pokoknya. Oke guys, kita langsung garap aja nih. Mantap, berangkat. Tukang stiker guys, baru habis pulang nih, lama nih kelihatan.
Stiker apa itu? Aksar wheel dong. Cakep banget ya. Yoi. Gas. Sekarang kita udah selesai melakukan pemasangan velg sablon ring 15. Bisa dilihat gambar dari situ. Sekarang mau lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap apakah itu? Yaitu spuring. Jadi spuring itu buat memaksimalkan mobil agar setir tetap lurus, nggak belok kanan kiri, dan untuk proses pemakanan ban di aspal itu rata. Jadi ayo kita lanjut sekarang spuring. Oke guys, hari ini kita sedang proses spuring mobil Brio Satya. Inti nama stiker jangan lupa dicopot. Gandeng kekeletekan, Ces. Meledak ya. Oke guys, sekarang kita spuring Brio dulu. Kita serahin ke Pak Muda. Saya mau ngerokok dulu. Ngantuk banget. Wah.